Hai, Sidul-tuber. Selat Bali merupakan selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali dan dihubungkan dengan layanan kapal feri. Secara ilmiah, Selat Bali terbentuk karena pergerakan tanah hingga membelah daratan. Namun menurut legenda, asal mula Selat Bali berbeda cerita. Seperti apakah asal-usul Selat Bali menurut legenda tersebut? Mari tonton terus video ini sampai habis. Selat Bali merupakan sebuah laut kecil yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut data geologi, Selat Bali terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api di timur Pulau Jawa. Akibat aktivitas tersebut, magma panas keluar dari perut bumi, mengendap, dan mengalami pengerasan. Endapan magma yang membentuk Pulau Bali pun tidak hanya berasal dari satu gunung. Magma berasal dari lapisan bawah kulit bumi dan suhunya sangat panas sehingga melelehkan kerak bumi di atasnya atau yang dikenal dengan hotspot. Selain itu, Pulau Bali juga dibentuk dari hasil endapan bawah laut yang diduga berasal dari erosi bebatuan di Pulau Jawa bagian timur. Hasil aktivitas bumi selama beberapa waktu tersebut akhirnya membentuk daratan yang kini dikenal sebagai Pulau Bali. Namun beda cerita nih ya, jika kalian lihat dari segi legenda. Menurut legenda dahulu, wilayah Bali dan Jawa merupakan suatu kesatuan daratan. Karena adanya perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki, Bali dan Jawa kemudian terpisah. Cerita ini bermula ketika ada keluarga kaya raya, yakni keluarga Sidi Mantra yang memiliki kekuatan goib. Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Mani Angkeran. Ia merupakan anak manja yang suka berjudi. Akibat ulah dari Mani Angkeran, keluarga Sidi Mantra yang sebelumnya kaya raya kemudian jatuh miskin. Karena jatuh miskin, Sidi Mantra kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan goib. Naga Basuki ini juga mampu memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar. Setelah sampai di Gunung Agung, Sidi Mantra lalu membunyikan lonceng yang dibawanya seraya memanjatkan doa. Tak lama kemudian, keluar berbagai perhiasan dari Naga Basuki. Sidi Mantra kemudian membawanya pulang berbagai perhiasan tersebut. Sesampainya di rumah, berbagai perhiasan tersebut kemudian diberikan kepada anaknya. Ia juga meminta anaknya berhenti berjudi. Awalnya, Mani menyanggupi permintaan sang ayah. Namun ia kemudian melanggar janjinya dengan menghabiskan seluruh perhiasan untuk berjudi. Setelah itu, Mani pulang dan mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan berbagai perhiasan. Mani kemudian berhasil mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari Naga Basuki yang mendiami Gunung Agung. Mani Angkeran kemudian pergi ke Gunung Agung setelah mencari lonceng milik ayahnya. Sesampainya di Gunung Agung, Mani Angkeran bertemu dengan Naga Basuki untuk meminta berbagai perhiasan. Naga Basuki mau memberikan berbagai perhiasan asalkan Mani mau berjanji berhenti berjudi. Mani pun menyanggupinya, tetapi ia melanggar janjinya lagi. Mani justru bersikap tamak untuk lebih menguasai harta. Mani Angkeran kemudian berniat untuk membunuh Naga Basuki. Akan tetapi, rencana tersebut terlebih dahulu diketahui Naga Basuki. Akhirnya Mani Angkeran dibunuh oleh Naga Basuki. Mendengar anaknya terbunuh, Sidi Mantra sedih. Sidi Mantra kemudian memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya tersebut. Naga Basuki yang melihat permintaan Sidi Mantra kemudian menyanggupi untuk menghidupkan lagi Mani Angkeran. Namun Naga Basuki memberi syarat supaya Sidi Mantra dan Mani Angkeran tinggal di tempat yang berbeda. Sidi Mantra pun setuju. Setelah Mani Angkeran hidup lagi, Sidi Mantra kemudian menggunakan tongkatnya untuk membuat batas wilayah. Melalui tongkat tersebut, dibuatlah garis pemisah yang kemudian mengalir air hingga menjadi sungai besar dan berubah menjadi selat. Selat tersebut kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah itulah asal-usul Selat Bali jika dilihat dari kisah legenda. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.